Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semoga sehat-sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek caranya membuat mainan kata yang bisa bicara dari kertas buku tulis. Nah, bagaimana cara membuatnya? Spill guys, kita buat bareng-bareng. Dari satu lembar kertas buku tulis ini, langkah pertama langsung saja kita buat lipatannya. Ini lipatan pertama segitiga besar. Kemudian ini di bagian bawahnya ada sisa, ini kita buat lipatan sesuai dengan batas garis atau batas lipatan segitiga ini. Dan teman-teman, ini akan kita potong, akan kita buang. Kita siapkan penggaris, nanti teman-teman juga bisa pakai pisau, gunting, cutter, dan sebagainya. Ini lebih praktis dengan penggaris ini. Kemudian akan kita pakai yang persegi ini aja. Dan untuk langkah selanjutnya, ini kita buat lipatan. Lipatan pertama, kita tengahkan semua. Ini juga kita buat lipatan. Yang satu ini juga kita lipat, guys. Kemudian kita balik, jreng. Ini kita buat lipatan ke tengah seperti tadi. Kanan dan kirinya juga kita buat lipatan. Oke, kemudian kita balik lagi dan kita buat lipatan lagi. Ini guys, kita buat lipatan lagi ya, biar lebih kecil lagi ya guys. Ini lipatan ke tengahnya, di keempat sudutnya kita buat lipatan ke tengahnya. Nah, ini posisi ini kita balik. Kemudian di masing-masing sudut ini kita buka ya, ini kita buka. Yang pertama ini yang sudut satu ini kita buka seperti ini. Yang satunya sini, ini juga kita buka, guys. Dan kita balik, jreng-jreng. Nah, yang bagian bawah ini kita bukakan. Nah, ini kita buka seperti ini, yang satunya juga kita buka. Kemudian kita rapikan. Kita rapikan di kanan dan kirinya. Terus ini kita agak buka sedikit. Nah, ini sudah mau jadi, tapi kita butuh lagi satu kertas yang tadi sudah kita sobek tadi. Ini kita pakai untuk nanti menarik kepala atau lidahnya. Ini kita buat lipatan. Ini lipatannya teman-teman, guys, ikuti seperti ini. Kemudian kita buat lipatan lagi. Ini prinsipnya diperkecil gitu. Kemudian ini kita masukkan. Jadi ini posisinya ini ada selipan di bagian atas ini. Ini kita masukkan. Kita polkan, kemudian kita lipatkan ya, bersamaan dengan kepala ini kita lipatkan. Kemudian yang penarik ini kita tutupkan ke bajunya.
Nah, posisi seperti ini kita agak buka dan ayo ini dianya mau bicara. 1, 2, 3. Ya, caranya seperti ini teman-teman guys. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pencet tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.